Nanti teman-teman bisa langsung lihat produk dari anime ini ya. Nah, yang udah dapat voucher ini nanti kalian boleh beli crepe seharga 10.000 nanti vouchernya di sebelah sini di booth kita ya. Dan yang 25.000 yang beruntung minimal belanja 150 tadi udah ada yang dapat. Kemana coba tepuk tangan dong, udah siap dan setuju. Pemirsa, pemirsa hari ini habis tampil tadi nyanyi ya di Jakarta Lebaran Fair sekaligus halal bihalal sama teman band. Kebetulan kita kan bapak-bapak semua nih, ini bapak-bapak. Nah, wah pas banget nih ada baju-baju anak-anak nih. Oh iya baju bayi nih. Wah Den, lu kan baru punya bayi Den. Iya baru nih. Wah, ini cocok nih buat kita manggung nih. Emang udah ada bocoran? Nih insya Allah anak kelaminnya bapak. Nah kemarin kan istri udah 4 bulan kehamilan, tapi gak tahu cowok apa cewek. Nah, kalau bayi kan sebenarnya sama aja ya bro ya. Ini kebetulan baru lahiran bayi ya, anak kedua ya. Baru sebulan. Nah, ini cocok nih buat kita manggung nih bro. Ini bon. Enggak buat kita manggung. Oh, ini cocok nih. Bisa. Guys, jadi gue mau lihat buat baju anak. Berarti mau cari karena ini kelaminnya belum ketahuan. Iya. Jadi mau cari warna-warna yang aman ini ya. Ini newborn ya? Newborn. Ini sampai umur berapa nih bang biasanya bang? Oke, pemirsa nih kebetulan kan. Nah, ini 4 tahun yang baru newborn nih, biasa kan. Warna-warna aman. Iya, warna aman karena kan kalau newborn tuh cowok-cewek kan sama aja sebenarnya. Jadi ya kita mau lihat dulu nih. Ini warna pink. Jangan pink, Bang. Kan kalau pink cewek. Oh iya, yang netral aja ya. Iya, yang netral. Netral. Ini kan cowok juga. Iya. Putih sama abu-abu. Gini aja, Bang. Iya. Hah? Iya, Bang. Siap, Bang. Boys, guys, thank you. Thank you ya. Ini warnanya gini bang. Ya bang. Wow, ini harganya murah-murah bang. Wow. Nah, berapa anak lagi? Istri kan lagi hamil bang. Ini newborn nih. Newborn ini. Ya bang. Nanti ukurannya dikasih ya. Botnya pilih aja nih. Boleh. Nih, ini boleh nih. Ini. Ah, ini lucu nih, baby shark, du, baby shark. Oke. Okay. Ya. Yeah. Lagi, Bang. Ini newborn nih, Bang. Ini ya buat anak kecil. Dia kan ukuran paling kecilnya 0 sampai 3. Ini no. Ini dari sini sih. Iya kan, dari sini mau di sini. Oh, ya udah. Ini baru lahir. Ini juga. Dari sini sih. Oke dah. Siap, dah bisa. Iya. Ya. Alhamdulillah, jadi kan ya persiapan nih, istri lagi hamil, mau lahiran, ya udah jadi baju bocah. Tapi ini bisa saya pakai buat manggung gak bang? Gak muat. Ya udah, thank you ya. Oke, Mirsa, terima kasih udah. Di tengah ya. Kerja masih ingat keluarga ya, itu seorang Aldi Taher masih ingat ya? Ya memang alhamdulillah, walaupun sambil nyanyi dan syuting, kebetulan ada yang jual baju-baju anak. Tadi habis event animate kan, nyanyi pas banget acara nyanyi halal bihalal. Ada baju bocah pas banget, ya udah langsung melipir, namanya juga naluri bapak-bapak gitu. Walaupun ini kasal bunda sama anak-anaknya itu tapi tetep ya, gak lupa ya? Iya, si bunda kan biasanya ngerawat anak di rumah. Nah, kalau pas aku sempat, kita sama-sama kalau aku lagi sempat aku mampir ke toko baju bocah gitu. Kebetulan kalau waktunya bunda ikut, dia bareng. Cuma sekarang lagi gak ikut karena jagain bayi kan. Tapi karena, apa namanya kan, ini karena sudah lebih dari 4 bulan. Kata orang kan pamali. Tapi kan karena ini alhamdulillah sudah 4 bulan lebih. Alhamdulillah, ini kan udah lebih dari 4 bulan. Katanya kalau sebelum 4 bulan kan pamali beli perlengkapan atau persiapan bayi. Cuma karena udah lebih dari 4 bulan, ya insya Allah udah boleh gitu. Oke, bang. Diambil bang barang. Oke. Bang, mau semuanya. Yuk, selalu pokoknya I love you. Sepatu sekalian, bang. Sepatu bocah. Nanti apa gunanya deh? Satu cewek. Satu cewek, anak kecil apa ini? Ukurannya tuh apa? Dewasa sih. Oh dewasa. Rambut bunda sekali. Terima kasih bang. Next kalau misalnya ada mau gimana? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Mau beli sepatu buat gunanya bang?
Nomornya takutnya dua kali. Oke, Mirsa. Dia udah dapat pemendek. Gimana? Nah, dia nih baru lahir anaknya. Dia begadang terus nih. Nanti gue juga akan seperti itu begadangan terus. Munaro, ayo. Aku mau foto boleh. Katanya aja sih. Hai, Kak. Iya, iya Munaro, dadah. Oke, pemirsa, mana Om Pitoy? Boleh, pemirsa, kan tadi baju anak-anak udah dapat. Gue takutnya bini gue nanti ngiri, biasa kan si bunda lagi hamil. Nah, gue mau ngasih sepatu cewek. Nah, Zoda Indonesia. Bang, ini istri saya kemarin, Munaro, cocok gak buat istri saya nih? Kebetulan kan bunda itu sepatu warna pink udah ada, warna putih udah ada, warna hitam gak ada. Kebetulan ada temennya namanya Adis, dia bilang, "Pak, si Adis tuh keren banget tuh warna sepatunya hitam." Akhirnya udah, "Pak, nih ya buat istri saya namanya Munaro." Oke, okay. Ukurannya 39, ini 39 ada? 39 ada. Pose Oda. Wak. Ya, boleh. Tadi selain inget calon anak, kenapa inget istrinya juga nih? Nih, sahabat saya kebetulan dia sayang istri, sayang anak. Ya. Jadi kita bapak-bapak, kebetulan kan ya abis nyanyi, abis panggung. Ada baju, kebetulan baju anak, sama ada ini sepatu. Keren banget nih buat istri, oleh-oleh. Ukuran 39 ya, warna hitam. Oke, okay. Thank you ya. Nah, sayang istri, sayang anak. Sayang mantan istri. Ini supaya bundanya enggak ngantuk kalau cuma anaknya doang. Iya, ini kan punya anak nih. Kan, tadi kan buat anak. Ya. Istri belum. Nah, takutnya nanti dia ngiri, Bro. Benar harus. Pak, ini buat istri saya, Pak. Ini buat istri anak saya. Iya. Bapak istri mana? Oh, belum nikah, Pak. Belum nikah. Kasihan dia lu. Jadi gitu ya pemirsa, kalau kita beliin. Pemirsa, alhamdulillah tadi habis nyanyi manggung ya, dapat baju anak keren banget. Sama sepatu buat istri. Pokoknya sayang anak, sayang istri. Rezeki insya Allah dilancarkan. I love you. Makasih ya bang. Ini bisa jadi layar lebar. Iya benar.